Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sedang berada di rumah Teh Siti Rohana, ibu guru. Di rumahnya itu banyak bunga. Bagi teman-teman yang belum tahu apa namanya, mari kita tanyakan. Yang ini teh apa nih? Yang ini nih. Calathea Silver Black. Calathea Silver Black. Silver Black. Black ya. Ini usia berapa bulan? Berapa tahun? Ini usia sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan. Sampai tumbuh ini. 4 bulan. Yang sebelahnya Calathea ini aglonema Sri Rezeki. Aglonema Sri Rezeki. Sama ini juga aglonema Sri Rezeki. Tapi binti beda putih ya. Kalau ini garis-garis, kalau ini Sri Rezeki binti putih. Ini usianya udah lebih dari 6 bulan. Sampai sebesar ini. Aglonema. Ini aglonema juga. Aglonema kalau tidak salah ini sama Sri Rezeki tapi beda motif aja yang hijau ini. Terus ke sini. Ini Anthurium Jemani. Anthurium Jemani. Ini kalau di pasaran harganya berapaan teh? Ini kalau lumayan ini ada sekitar 200. Lumayan ini. 200 itu satu pot apa satu lembar? Satu pot ya, sekitar 200. Atau sekarang udah turun atau belum? Anthurium. Kalau ini? Sama Anthurium. Tapi namanya Anthurium Mini Mickey Red. Karena ini merah bunganya. Anthurium Mini Mickey Moss merah. Jadi sejenis Anthurium juga ini. Kalau ini? Nah, ini Calathea ekor ayam, karena ini bentuknya seperti ayam. Ini seperti ekor ayam. Calathea ekor ayam. Karena ini menyerupai bentuk ini ekor ayam. Lumayan ini udah 4 tahun lebih. Ini sisa-sisa ini. Sisa-sisa yang ada. Nah, ini Caladium tapak Buddha. Caladium tapak Buddha. Tapak Buddha. Tapak Buddha karena ininya menyerupai katanya apa bentuk Buddha, stupa Buddha. Itu menurut buku. Ini? Ini sama sejenis Calathea juga, Calathea Louis. Mungkin penemunya Louis. Jadi Calathea dinamakan Louis. Calathea Louis. Yang ini sebelahnya? Sebelahnya sama aglonema, ini sejenis aglonema semuanya. Aglonema army karena ini menyerupai tentara army ini. Ini aglonema juga Sri Rezeki karena hijau lah. Yang hijau itu rata-rata namanya. Oh, yang hijau namanya Sri Rezeki. Ya. Terus ke sini teh ini yang gede nih. Yang gede. Anthurium, bukan? Anthurium juga ini King Cobra. Anthurium. Karena menyerupai ini kobra. Menyerupai kobra ininya. Nah, ini yang berduri ini namanya Euphorbia. Euphorbia. Bunganya kebetulan sedang ada ini. Cuman sedikit. Di luar ya, biarin. Di luar. Oh, yang dulu pernah ngetren ya, gelombang cinta. Gelombang cinta ini dulu. Sekarang harganya udah naik lagi? Enggak, belum. Ini harganya enggak begitu sekarang. Ya, dulu makan per lembarnya? Pernah, per lembar berapa? Karena saking mahalnya, banyak yang mencuri juga. Kalau sekarang, ya agak turun lah, paling ratusan ini. Ini? Begonia ini. Ini sejenis begonia sama begonia. Cuman beda ini nama. Ini begonia juga. Begonia ini, katedra. Begonia ini polkadot. Begonia cakar ayam karena menyerupai cakar ayam ininya daunnya. Kalau yang ini bagus nih apa nih? Yang mana? Ini. Yang ini. Ini kalau nggak salah sejenis. Kayak lidah buaya, bukan? Bukan. Apa nih rupa lagi? Sejenis apa ya? Keladi juga ini. Begonia juga ini. Begonia kodok apa ini? Karena ini seperti binti kodok. Ada beberapa jenis, kalau itu kuning, itunya tangannya. Ini yang masih kecil-kecil ya? Ya masih kecil-kecil lumayan. Nah ini juga Anthurium nih. Ini Syngonium. Sekarang naik daun juga ini. Syngonium.
Ini. Nih Singonium juga. Oh, ini sebelah sini Singonium. Nih. Nah, Singonium kalau yang ini nih, yang numpuk. Yang mana ini? Kalatea, ini juga sejenis Kalatea, tapi Kalatea namanya black lipstick karena menyerupai lipstick ininya. Nah, ini Kalatea juga, Kalatea silver plate karena menyerupai piring mungkin. Piring yang silver ya. Oh, ini aglonema. Aglonema silver. Karena bentuknya ini aglonema sirih rezeki. Aglonema apa nih? Kalau yang ini bagus nih. Yang ini Kalatea ekor merak. Oh, karena menyerupai merak. Ini Kalatea Santos. Santos. Santos mungkin penemunya Santos. Jadi ini sejenis Kalatea banyak. Kalatea jenisnya. Ini begonia. Bukan. Ini namanya Peaches. Peaches putih. Ini kalau sudah berbunga bunganya putih bagus. Ini juga putih, cuman beda daunnya aja. Saya tanam dari ini dari daunnya. Ini tumpuh dari daunnya dengan cara di stek. Nah, ini juga Kalatea. Kalatea tisu karena menyerupai tisu juga ya. Aglonema ini. Aglonema merah. Ini kalau ini. Yang ini teh. Yang ini apa? Yang mana? Peperomia. Peperomia. Peperomia kalau tidak salah agak susah dah peperomia. Agak susah sih peperomia ya. Peperomia, ini juga peperomia namanya peperomia watermelon karena menyerupai melon. Oh, ini agak susah sih. Semangka apa? Sama ini juga semangka cuman beda bentuk. Nah, ini janda bolong. Janbol saya tanam dari 2 daun, sudah tumbuh 4 daun. Lumayan nanti bisa pakai terus ke atasnya. Nah, itu di sebelah sana tuh. Masih banyak ya? Masih banyak, lumayan lah. Ini dari menanam dari kecil, jadi tumbuh besar, rasanya puas. Nah, ini juga sejenis Kalatea, Kalatea ornata, mungkin menyerupai garis ornata merah. Ini anthurium nih, pink. Mini Mickey Mouse pink. Ini aglonema butterfly mungkin menyerupai kupu-kupu ya. Ini Kalatea ini apa ya namanya yang merah itu di makanan. Kalatea ini jenis Kalatea padi-padian lah ya. Ini Trinita. Kalatea aglonema Trinita. Nah, ini Kalatea stromata menyerupai ini. Kalatea itu nama stromata. Nama Latin untuk keladi bukan? Iya. Bukan. Bukan. Kalau keladi itu caladium. Oh, caladium. Nah, ini caladium army menyerupai army ini. Bentuknya seperti tentara. Nah, ini aglonema ini black lipstick menyerupai lipstick seperti itu. Ininya garis-garisnya. Ya teh, makasih teh ya. Iya, sama-sama. Terima kasih informasinya. Iya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan para teman-teman yang menyukai bunga. Iya, sama-sama ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.